pameran teknologi terkece dan terkeren di Jakarta. Namanya Wonderlab Teknologi. Kita simak yuk. Menarik banget nih, Bips. Di dalam mall ada robot segede gaban. What? Kalian tahu ini di mana? Ya, ini di Grand Indonesia, pameran teknologi terkece dan terkeren karena menampilkan sebuah futuristik pada masa depan di mana kita akan hidup. Tentu pameran ini akan dibuka sampai tanggal 20 Juli besok dan kalian bisa datang di Grand Indonesia dengan tiket kisaran 80.000-an aja. Nah, di sini kalian bisa ngelihat berbagai macam teknologi yang keren-keren banget tentunya dan futuristik. Berbagai macam AI atau artificial intelligence ada banyak banget di sini. Dan kita di sini bisa melihat tentu desain kota pada saat di masa depan. Itu gimana ya kira-kira? Nah, kalian bisa langsung cek di sini. Dan tentu pameran seni yang luar biasa dengan layar sebesar itu, kalian bisa cek teknologi-teknologi yang ditampilkan oleh Wonderlab di sini. Nah, tidak lupa juga kita dibawa ke Arcade Room. Di sini kalian bisa melihat berbagai permainan jadul tetapi ala-ala masa depan. Nah, ini aja pada main gamenya seru banget karena dalam Arcade Room ini kita juga bisa bermain game, Bips. Nah, contohnya kayak gini nih. Mimin lagi bermain game dan tentu seru banget. Berbagai macam game ada di mesin ini. Oh iya, ada ruang tata surya di mana kita bisa melihat bagaimana tata surya itu bekerja dan bulan segede gaban yang real banget nih kayak gini. Tentu nggak lupa juga kalau futuristik itu pasti nggak ketinggalan namanya robot. Robot-robot ini keren banget. Kalian bisa langsung cek ke sini dan robot-robot ini juga kayaknya bagus ya. Nah, untuk ke Wonderlab kalian juga nggak lupa bisa untuk belanja merchandise. Ada mulai baju sampai gantungan kunci. Jadi langsung dicek aja ke sana ya. Wonderlab ini cocok banget buat kalian datang sama teman, sahabat, pacar ataupun keluarga. Jadi yang mau kepoin tentang teknologi masa depan dan futuristik, langsung kita datang ke Wonderlab aja ya, Bips. Jangan lupa datang.